Dan ini pula banjir yang melanda Terengganu turut menjadi sumber rezeki kepada penduduk setempat. Di Kampung Banggol Tuan Muda Kuala Terengganu, deretan gerai menjual pelbagai jenis ubi menjadi pilihan masyarakat tempatan. Hanya muncul selama 3 bulan pada penghujung tahun sepanjang musim tengkujuh. Antara yang menjadi pilihan ubi kayu, ubi keling dan ubi keledek pada harga antara RM3 hingga RM6 sekilogram. Menurut peniaga, sepanjang tempoh berkenaan hasil jualan meningkat pada hari hujan. Bulan 10 makcik jual, bulan 10, bulan 11, cik jual bulan 12. Habis bulan 12 habis lah. Ramai kau beli ubi ujang ni. Kalau kemarin tak ada orang. Tak ada orang beli. Kalau musim ujang ni ramai lah sikit orang. Sekarang ni musim, kalau musim terhujung, laku kau ubi dalam 300-400 hari. Kalau musim panas, 100 ia pun sakit kata. Nak boleh ubi, jualan ubi. Kalau kira, kalau musim hujan ni lepaslah baju sekolah anak-anak. Menurut peniaga, ubi kayu mendapat permintaan tinggi kerana pelanggan gemar ubi rebus dan ada yang membuat pengat manakala bakinya dibuat tapai atau tapai goreng. Sementara itu, di Setiu, golongan pelajar memanfaatkan cuti sekolah untuk menambah wang saku. Mereka menjadikan kawasan paya serta anak sungai sebagai lokasi untuk menjala pelbagai jenis ikan air tawar. Ada ni memang semanggi. Kita jala boleh tambah beberapa batang, boleh masuk kat rumah. Kalau ada lebih, wiwi ke jiran-jiran. Musim-musim banjir gini, kadang-kadang orang jala, orang tak buka. Dah ngai-ngai lah sekali. Hasil tu apa dia? Hasil tu sekali orang jual, orang buat makan, gitu lah. Adik sendiri, kita makan lah. Diorang bagi-bagi jiran-jiran gitu lah. Harga ikan yang dijala mencecah antara RM8 hingga RM12 sekilogram. Banjir yang melanda Kelantan telah memberikan kesan kepada lebih 20,000 orang mangsa. Dalam pada itu, pengguna jalan raya di rantau panjang Pasir Mas dapat melihat peniaga ikan darat tumbuh seperti cendawan dengan menjual hasil tangkapan mereka. Peniaga Fakhrul Razi Ismail berkata tangkapan ikan seperti haruan, sepat dan kepal adalah antara ikan yang diperolehi semasa musim banjir. Katanya permintaan ikan darat dan sungai meningkat di musim banjir kerana ikan ini boleh dijadikan lauk termasuk untuk dibuat pekasam dan ikan budu. Dua hari, dua tiga hari. Banyak ikan boleh? Boleh lah. Ya, biasa kalau musim gini ikan naik tu banyak? Memang lah musim gini. Ikan apa biasa ada? Dalam sini juga dia pak itu ni ikan poyu, apa ni sepak, apa tu apa ni. Adalah sekarang ni huwek ke apa ada belakang lah. Tak apa jual ke mana? Betulah itu kan ada banyak domo kan jual lagi. Biasa laku kalau jual musim dari kerja raya? Laku. Manakala Farida Omar pula berkata beliau memperolehi rezeki yang banyak setelah 7 tahun berniaga ikan darat di kawasan ini. Kalau tiap-tiap tahun memanglah sini lah. Sini lah? Kalau musim banjir memang niaga ikan darat? Haa, niaga darat aja. Laku ikan darat? Laku jugalah. Biasanya ikan macam lagi ni lah. Anak got anak ikan, pila macam tu lah. Biasanya ramai lah orang yang main beli. Ramai lah pelanggan, tak ada. Harga ikan pula bergantung kepada jenis ikan bermula dengan RM15 sekilogram.